ada perkelahian di Jakarta Timur, ya, Jakarta Timur. Ini ada yang tawuran pelajar ya, yang terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 2017 sekitar jam 17. Itu ada perkelahian di flyover ya, di flyover di Pasar Rebo sana. Pasar Rebo kelurahan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Ini terlihat di situ ada tawuran pelajar ya, antara SMK Adiluhur dengan SMK Bunda Kandung. Disitu terlihat adanya pembacaan yang dilakukan oleh anak-anak SMA itu, sehingga ada korban satu yang tergeletak di jalan, kemudian kita angkut ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit Keramat Jati, di perjalanan meninggal. Jadi kemudian orang tuanya yang beralamat di Lenteng Agung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Timur, dan kemudian sebagai anak korbannya atas nama Ahmad Andika Baskara itu umur 17 tahun, itu di SMK Bunda Kandung sekolahnya dan alamatnya sama di Lenteng Agung. Kemudian Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan dan ada olah TKP di lokasi, dan sampai saat ini Polres Jakarta Timur sedang melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku yang ada di dalam video tersebut.